untuk seluruh relawan di berbagai tempat seluruh Indonesia. Kita memulai sebuah gerakan yang mendasarkan atas kesukaan, kerelaan, dan membawa ide. Ini sesuatu yang baru dalam politik di Indonesia. Danlah Anda memilih turun tangan, Anda memilih menjadi bagian dari politik yang dijalankan secara terhormat dan bersih. Ini adalah pilihan bersejarah. Saya selalu mengatakan kenapa bersejarah? Karena suatu saat nanti kita akan bisa berkata bahwa di saat Indonesia penuh dengan masalah, di saat politik penuh dengan uang, saya adalah bagian di proses politik yang bersih, yang tak bisa dirupiahkan, tak bisa diturunkan nilainya. Ini adalah harga diri kita dan itu kita jaga. Perjalanan kita ini gemerlap karena kristal keringat orang-orang yang tulus, kristal keringat orang-orang yang bekerja sepenuh hati, dan ini menjadi gemilang dalam catatan sejarah kita, baik catatan pribadi kita semua ataupun catatan politik di Indonesia. Kalau kita melewati sebuah rute baru, kita akan meninggalkan jejak. Tapi bila rute itu dilewati terus-menerus, maka itu akan menjadi jalan. Karena itu kita berbesar apa yang kita lakukan. Kita dorong orang-orang baik untuk masuk ke politik. Dan insya Allah dengan begitu, politik kita akan jauh lebih baik. Dan kita bisa menengok ke arena politik dengan penuh rasa hormat. Teman-teman semua, Anda, kita semua menjadi bagian dari menjaga kehormatan di Indonesia. Mari kita jaga kehormatan ini. Mari kita teruskan. Dan insya Allah, dalam waktu dekat, kita ketemu lagi.